Patali Cingreana hoax anus mubar ngenaan efek samping vaksin Sinovac. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nandeskin, tapi kaki wari dirina sehat, najan geus dua kali disuntik eta vaksin. Dirina miharap masyarakat tengarasa luang sarta percaya karena eta warta bohong. Sokomo fatwa halalna eta vaksin geus dipedalkeun ku MUI. Yang hadir di sini ada yang sumebarna video TikTok perawat di Purwakarta anu nolak divaksin ngunianggeun ka kuciwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dirina ge kungsi ngageuing eta perawat sarta miharep ka sakumna masyarakat sangkan teu ngagunakeun isu anu sensitif minangka hiburan. Suri itu main-main kan, itu mengobati stres main TikTok, main lokal video. Satu tos dua kali disuntik vaksin Sinovac jenan Bio Farma, dirina henteu ngarasakeun efek samping anu bahaya. Ukur ngarasa lalino turta cangkel, salila sajam alatan jarumna leuwih gede batan anu sasari. Lian tikitu jero tilu poe dirina ngarasa remen tunduh. Tapi saestuna leuwih hade deui upama masyarakat ngawewegan kakuatan awak ku olahraga, turta ngonsumsi suplemen atau vitamin keur ngaronjatkeun daya tahan awak. Kalau ditanya sebagai pribadi lah ya, sebagai lelaki saya usia 49, hanya lino ya, jadi itu saya ya karena jarumnya tidak kecil ya, kalau jarum yang berdarah memang kecil biasanya itu ya. Kedua, efek ke saya lihat, saya tidak hafal beliau-beliau, tapi kalau saya 3 hari biasanya tarak gitu, apa yang tidak pernah, hanya itu aja. Jadi dulu kekhawatiran katanya ada bengkak, tidak. Kekhawatiran demam, tidak juga ya. Kekhawatiran badan berubah. Nah, saya sehat, seperti bisa dilihat ini. Kami-kami yang jadi relawan tiap minggu disiplin hadir dalam rapat dan di mobilitas kami. Ayeuna fatwa halal vaksin Sinovac geus dipedalkeun ku MUI. Rarancangna minggu ieu mangrupa vaksinasi hambalan munggaran keur tenaga kesehatan sarta kepala daerah. Ridwan Kamil nembrakeun 11.000 relawan vaksinator anu geus dilatih bakal ditambahan jadi opati keleunana sangkan jero genep bulan vaksinasi pungkas di Paju. Dirina ge bakal ngaping vaksinasi ancokeun Wakil Gubernur Jawa Barat turta Kapolda Jawa Barat. Dirina nandeskeun vaksinasi kacida pentingna minangka bongbolongan keur ngungkulan sasalad COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.